على سيدنا محمد الفاتح لما القى الخاتم لما ساق الناس للحق والحق والهدي لصراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله تعالى الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم، وحافظوا على صيامكم وصلاتكم والفرائض والسنان، واكثروا ذكر الله فإن ذكره يعدل عتق الرقاب، وتوبوا إليه إنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. معاشر المسلمين جماعه جمعه رحمكم الله، salah satu cara bagaimana meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Al-Ahzab 41. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khair min i'ta'iz zahabi wal warq wa in tulqu aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Apakah tidak aku beritahukan kepada kalian semua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu amal yang paling terbaik buat kalian semuanya, yang paling suci, yang paling bersih, yang paling tersuci di antara amal-amal kalian semua, inda malikum, di sisi raja kalian semua itu Allah Subhanahu wa taala, warfa'iha, dan suatu amal yang paling tertinggi derajatnya di sisi Allah, fi darajatikum, amal di fi darajatikum, di dalam derajat kalian semuanya, wa khairin, dan lebih bagus daripada i'ta'iz dzahab wal warq, kamu bersedekah dengan emas dan perak, dan lebih bagus daripada kamu bertemu dengan musuh kamu, kamu jihad fi sabilillah, kamu membunuh mereka atau kamu terbunuh oleh mereka. Jawabnya Rasulullah, qalu madza ya Rasulullah, para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Qala zikrullah, yang lebih baik itu semuanya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah ala ahadin yaqul Allah Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat atas diri kalian semuanya kalau kalian kalian semuanya berzikir Allah Allah Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau di muka bumi ini masih ada orang yang berzikir Allah Allah Allah. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin kiamat ini masih lama, maka perbanyak zikir Allah Allah Allah. Tapi kalau kita mengikuti faham-faham orang, sebagian orang yang mengatakan berzikir kepada Allah, berzikir secara sendiri atau berjamaah itu dikatakan tidak boleh, bid'ah dan sebagainya, maka itu sesungguhnya hakikatnya adalah sedang menyongsong segera datangnya kiamat. Ini hadis sahih. Tidak akan terjadi kiamat hadirin. Di dunia ini tidak akan terjadi kiamat kalau di muka bumi ini masih banyak orang yang berzikir Allah Allah Allah. Wa qala wa dzikru ruknun qawi. Oleh karena itu sekarang ulama-ulama sufi mengatakan wa dzikru ruknun qawi. Ketahuilah zikir ini adalah sesuatu rukun, suatu sendi yang paling terkuat fi thariqil haq, di dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa al-umdah fi hadha at-tariq. Sebaliknya berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah ini adalah suatu tiang pancang, tiang yang paling kokoh fi hadha at-tariq, di dalam ini jalan menuju Allah. Wa la yasilu ahadun ilallah, tidak akan seseorang sampai kepada Allah, wusul ilallah, illa bi mudawamati dzikri, kecuali dengan merajinkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikru ala durbaini. Ma'asyiral muslimin, zikir itu ada dua macam. Dzikrul lisan wa dzikrul qalbi. Pertama adalah zikir dengan lisan, yang kedua zikir dengan hati. Fa dzikrul lisan bihi yasilul 'abd ila istidamati dzikrul qalb. Ketahuilah kalau seseorang berzikir dengan lisan akan sampai seorang hamba itu kepada, kalau dia melazimkan,
kalau dia melanggengkan baca zikir dengan lesannya akan sampai kepada hati, wa taksir dan asarnya sampai kepada hati, li zikril qalbi. Fa idza kana al-qalb, dan ketika seseorang itu, kalau seseorang itu apa zakiron bi lisanihi wa qalbihi, dia bisa berzikir dengan hati dan lesannya, wa huwa al-kamil, maka orang itulah yang dinamakan manusia yang sempurna. Fi waswi fi hali suluki, di dalam sifatnya, di dalam mencapai keadaan spiritual dirinya. Jadi orang yang pandai berzikir dengan mulut dan hatinya. Wa qala Abu Ali Ad-Dakkak, seorang sufi besar, Abu Ali Ad-Dakkak rahimahullah yaqul, az-zikru mansurul wilayah. Ketahuilah hadirin, zikir ini adalah menyebarnya kewalian. Jadi kalau orang ahli zikir kepada Allah adalah tersebarnya kewalian. Alman apa ini faqat faman wufiqa, barang siapa dianugerahkan untuk bisa berzikir kepada Allah, faqat u'tiya al-mansur, maka orang itu diberikan anugerah oleh Allah tersebarnya kewalian tadi. Waman suliba az-zikr, barang siapa dirinya dicabut untuk tidak mau berzikir, tidak melazimkan zikir kepada Allah, faqad uzila, maka sungguh tercabut darinya kewalian. Wali itu adalah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qila zikrul qalbi saiful muridin, diketarakan juga oleh ulama mengatakan zikir hati itu adalah pedangnya murid, orang-orang yang menjadi murid apa muridin, orang-orang yang menghendaki kepada Allah. Yuqatiluna adhum, yang dengan zikir itu bisa membunuh para musuh-musuhnya, musuh di dalam luar atau yang memusuhi dirinya atau musuh-musuh hawa nafsunya. Wa bihi yadfa'unal afat, dan dengan zikir itu bisa menolak berbagai balak dan musibah. Allati taqsiduhum, yang apa itu bertujuan atau yang menuju kepada dirinya. Wa usila al-wasiti inda zikr, al-wasiti seorang wali Allah dikatakan ane zikr. Apa itu zikr? Wa qala, yang dinamakan zikir itu hadirin yang dimuliakan Allah, al-khuruj min midanil ghaflah. Yang dinamakan zikir itu adalah kita keluar daripada medannya lalai. Ila qada'il musyahadah, menuju kepada kepastian musyahadah. Ala ghalabatil khauf, atas mengalahkan rasa takut kita. Wa syiddatil khauf lahu, dan sangat-sangatnya membuat diri kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Suila Abu Usman faqila lahu, nahnu nazkurullah taala wa la najju fi qulubina halawah. Diketerangkan ada seorang apa ini ada seseorang yang bertanya kepada seorang sufi mengatakan, "Ya Syekh, kami ini berzikir kepada Allah, kami ini sudah berzikir petang, sore, pagi, malam, tapi kenapa kami ini belum bisa merasakan rasa manisnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Qala, maka seorang wali tadi, seorang sufi tadi, ihmadullah taala, perbanyaklah kamu memuji kepada Allah taala, ala an zayyana jarihatan fi jawarihum bi taati, agar supaya Allah menghiasi luka-luka di dalam hatimu, luka-luka di dalam anggota tubuhmu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ma'asyiral muslimin? Kenapa kita ini berzikir belum bisa merasakan manisnya rasa zikir kepada Allah? Al-Qur'an mengatakan ala bizikrillah, zikir itu bisa mendamaikan, menenteramkan hati kita. Tetapi banyak orang yang berzikir tapi kenapa masih stres, masih kacau dan sebagainya? Karena hati kita ini masih banyak luka-lukanya. Luka-lukanya apa? Karena kemaksiatan-kemaksiatan, karena hubbud dunya, karena tulul amal kita, karena memperturutkan hawa nafsu kita. Itulah yang menyebabkan hati kita belum bisa merasakan manisnya iman. Al-Imam Al-Ghazali juga pernah ditanya, bagaimana caranya banyak orang yang berzikir tapi belum bisa merasakan nikmatnya berzikir, nikmatnya taqarrub kepada Allah? Kata Imam Ghazali, karena di dalam ibarat perjalanan kita menuju Allah itu banyak godaan-godaannya. Diibaratkan seperti anjing. Bagaimana hati kamu bisa merasakan nikmatnya berzikir kepada Allah sementara di hati kamu masih banyak makanan-makanan anjing seperti membawa tulang, membawa daging, membawa makanan-makanan anjing yang ada di dalam hati kamu. Ini kata Imam Ghazali, artinya apa? Kita masih banyak
membawa apa yang disenangi oleh hawa nafsu kita dunia, jabatan kita, segala macam, itu yang lebih memotivasi hidup kita. Kita ini berzikir maunya kaya secara duniawi, bukan kaya zohiran wa batinan, tetapi kita maunya bagaimana apa ini kedudukan kita, bagaimana jabatan kita, bagaimana harta benda kita, dan sebagainya. Itu adalah kesenangan-kesenangan hawa nafsu yang diibaratkan oleh Imam Ghazali tadi. Bagaimana kita bisa merasakan nikmat dan zikir kepada Allah kalau hati kita masih dipenuhi oleh nafsu-nafsu duniawi tadi? Maka oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan memperbanyak zikir kita juga harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hamba-Ku, untuk beribadah, berubudiah kepada-Ku. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan tujuan istimewa luar biasa. Bukan tujuan main-main. Manusia diciptakan bukan untuk menjadi hamba dunia, bukan menjadi hambanya setan, bukan untuk menjadi hambanya hawa nafsu, tetapi kita ini diciptakan untuk menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu cara agar kita menyadari itu adalah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah juga mengajarkan dengan apa ini agar supaya salat apa itu wujilat qurrata aini fi salat, dan dijadikan kepadaku apa rasa damai tentramku di mataku, kata Rasulullah, di dalam salatku. Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menjelang wafatnya, beliau menangis. Ditanya, "Wahai Mu'adz bin Jabal, apakah kamu menangis karena kamu takut menghadapi kematian?" Dan sebagainya, "Tidak, tidak. Bukan karena itu, tetapi begitu aku mati, segera sebentar lagi aku mati, dicabut nyawaku ini, maka aku tidak bisa merasakan lagi dahakannya aku berpuasa, salat malamku ketika dalam keadaan dingin tapi aku tetap salat malam." Jadi yang selalu dan apa itu kata Mu'adz bin Jabal, "Dan aku tidak akan bisa lagi duduk-duduk bersama ahlul ilmi, orang-orang ahlul ilmu, berzikir bersama-sama dalam majelis-majelis zikir." Jadi yang dikhawatirkan para ulama untuk ketika meninggal dunia itu bukan karena meninggalkan dunianya, apa bukan karena kematiannya yang segera berjumpa dengan Allah, tetapi bagaimana dirinya itu, bagaimana dirinya meninggalkan ibadah-ibadahnya kepada Allah, zikir-zikirnya dalam majelis-majelisnya ilmu itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang-orang munafik, ma'asyiral muslimin, berbeda dengan orang-orang munafik yang tidak suka berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah. Al-Qur'an mengatakan, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum fa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." An-Nisa 142. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu berupaya untuk menipu Allah, tapi mereka sendiri yang tertipu. "Wa idza qamu ila sholah," tandanya orang munafik, hadirin, ketika mereka berdiri untuk menjalankan sholat, "qamu kusala," maka mereka malas-malasan sholatnya, malas-malasan. "Yura'una," dan kalaupun mereka beramal, "yura'una nasa," mereka selalu senantiasa berupaya pamer kepada manusia. "Wala yadhkurunallaha illa qalila," dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat-sangat sedikit. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali menjawab apa ini orang-orang ahli zikir tapi hatinya masih kacau yang tidak tenang. Sebagaimana tadi saya sampaikan, adalah karena di dalam hatinya itu ada kemunafikan, di dalam hatinya itu masih ada hal-hal duniawi yang mengotori dirinya. Wa fil khabaril masyhur, dalam khabar yang masyhur, "Idza marartum bi ladil jannah," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "ketika kalian melewati taman-taman surga," kata Rasulullah, "farta'u," maka hendaklah kamu berhenti, maka kamu hendaklah apa itu bersama orang-orang apa itu di taman-taman surga itu. Faqila, "Wa mariyatul jannah ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga itu ya Rasulullah?" Qala, "halaqatu dzikr," yaitu majlis-majlis zikir. Majlis-majlis zikir itu hakikatnya adalah taman surga, hadirin. Jadi kalau kita ingin menikmati taman surga nanti di akhirat, di dunia ini harus membiasakan datang di dalam majlis-majlis zikir supaya kita terbiasa nanti di dalam akhirat nanti. "Kharaja 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," kata Rasulullah, "pernah datang, pernah keluar apa itu di hadapan kami,"
kata para sahabat. Faqala ya ayuhan nas, kata Rasulullah, wahai para manusia, irta'u fi radil jannah, kalian apa itu datanglah ke taman-taman surga. Qulna ya Rasulullah, wa maradul jannah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Qala majalisuz zikr, yaitu majlis-majlis zikir. Ughdu warauhu wazkuru, apa pagi-pagilah kamu, sore-sorelah kamu, berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuhibbu ay ya'lama manzilata 'indallah falyandur kaifa manzilata Allah 'indah. Barang siapa ingin mengetahui kedudukan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka falyandur manzilata Allah, bagaimana kedudukan Allah di dirinya itu. Kalau kamu ingin tahu kedudukan kamu di sisi Allah, maka bagaimana kamu menempatkan kedudukan Allah di dalam hati kamu. Kalau hati kamu senantiasa berbanyak zikir kepada Allah, maka itu artinya kalian apa itu sangat dekat apa itu rahmat Allah bersama kalian semuanya dan kita semua. Ma'asyiral muslimin. Wa qala ta'ala fazkuruni azkurkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, berzikir tidak pakai waktu-waktu, perbanyak zikir kapanpun kalian semuanya. Fazkuruni azkurkum. Kalau kamu berzikir kepadaku, ingat kepadaku, kata Allah, azkurkum, maka aku ingat kepada kalian semuanya. Al-Baqarah 152. Wa qala ta'ala alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang banyak yang senasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan baring-baring mereka. Senantiasa berzikir. Maka oleh karena itu apa ini, kalau kita minta berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala, Rasul mengajarkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukri, ya Allah anugerahkan kepadaku untuk bisa berzikir kepada kamu ya Allah dan senantiasa bersyukur kepadamu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang salah satu ini indikatornya, tandanya muslim sejati itu adalah yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tandanya kebalikan daripada muslim sejati itu adalah orang-orang munafik, wala yazkurunallaha illa qalila, dan dia tidak mau berzikir kepada Allah illa qalila, kecuali sangat sedikit. An-Nisa 142. Ma'asyiral muslimin, diriwayatkan setiap jiwa, ma'asyiral muslimin, setiap jiwa keluar nanti dari dunia. Hadirin, setiap kita pasti akan mati. Setiap jiwa kita yang akan mati nanti, setiap jiwa yang akan keluar dari dunia ini, semuanya dalam keadaan haus, kehausan luar biasa. Kecuali siapa? Orang-orang yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz bin Jabal juga menyampaikan, penduduk surga tidak ada penyesalan yang paling utama nanti di surga, hadirin. Tidak ada penyesalan, orang-orang masuk surga nanti banyak orang yang menyesal. Kata Mu'adz bin Jabal, apa penyesalannya? Tiada lain kecuali tidak ada saat, apa ketika dia di dunia ada saat yang ditinggalkan untuk tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sauri likulli sa'in uqubah, setiap jiwa pasti akan ada siksaannya. Wa uqubatul arif, dan siksaan orang yang makrifat kepada Allah, inqita'uhu 'ani dzikr, yaitu terputusnya dirinya daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sahal ma'rubu maksiatan akbah min nisani rabb. Wa qala sahal, saya tidak melihat suatu musibah yang ditimpakan kepada kita umat muslim atau kita semuanya yang lebih jelek, yang lebih merendahkan daripada melalaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum.